Hai semua, salam sejahtera. Saya Florina Sibin, pelajar OUM Kota Marudu Sabah dan juga sebagai cikgu di Tabika Perpaduan Pekan Kudat Sabah. Seperti yang kita maklum, bahwa wabak COVID-19 merupakan virus yang bahaya yang boleh membawa maut dan sangat membimbangkan di seluruh dunia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, bagi mencegah penularan penyakit ini, kita perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan dengan melakukan kuarantin, menjaga jarak 1 meter, memakai penutup mulut, kerap mencuci tangan, dan mengelak ke tempat yang ramai. Kerajaan juga telah menghadkan aktiviti sukan, riada, dan rekreasi sedikit sebanyak telah mengubah norma kehidupan kita. Walau bagaimanapun, sepanjang kuarantin ini kita boleh melakukan aktiviti berfaedah di rumah maupun di tempat kerja. Hari ini saya dengan kanak-kanak Tabika membawa kepada Anda semua bagaimana kita boleh melakukan aktiviti fizikal. Antara aktiviti fizikal yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan aktiviti senaman pagi, lompat tali skipping, senaman squat, lompat bintang dan senaman gegangan. Jom saksikan saya dengan kanak-kanak Tabika.
coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. Seribu tahun pun akan ku nantikan kamu. Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Mendapat sambutan yang menggalakkan di antara ibu bapa, kanak-kanak, dan guru, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di kalangan kanak-kanak dan komuniti. Di samping itu, membantu meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segi emosi, sosial, intelektual, dan rohani serta jasmani. Aktiviti ini dapat melahirkan nilai-nilai murni di dalam diri kanak-kanak, yaitu sikap bertanggung jawab dalam membina semangat berpasukan. Dengan ini, guru dapat memastikan kanak-kanak sehat, ibu bapa pun gembira, sesuai dengan tema Badan Sehat, Keluarga Bahagia. Sekian itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena menonton rekaman ini. Semoga rekaman ini memberi kita manfaat dalam mencegah penularan wabah COVID-19. Di samping itu, mengekalkan gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat.